Beberapa waktu yang lalu, saat perjalanan saya dari Jakarta menuju Hong Kong, di pesawat Garuda, saat orang lain tertidur, saya membuka iPad. Dan di iPad itu sengaja saya letakkan foto keluarga saya. Dan kemudian saya pandangi satu persatu wajah yang ada di foto tersebut. Tanpa terasa, air mata menetes. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan kepada saya. Begitu banyak perhatian yang telah mereka berikan kepada saya. Saya menjalani hidup jauh lebih tenang, menjalani hidup jauh lebih bersemangat karena dorongan, karena energi yang mereka berikan kepada saya. Maka kemudian, saat kemudian saya menatap wajah mereka satu persatu, saya berkomitmen untuk kemudian mensupport mereka menjadi orang-orang yang tumbuh menjadi semakin sukses, semakin mulia. Tugas saya sebagai pemimpin keluarga adalah membantu mereka menemukan visi hidupnya, menemukan value-value yang bisa dijalani dalam kehidupannya, menemukan passion kehidupannya, sehingga kemudian ia bisa menjalani hidup dengan nikmat. Dan tugas saya yang lain juga memastikan agar action yang dilakukan itu sejalan dengan value, dengan visi, dengan passion yang ada dalam dirinya. Sehingga apa? Sehingga kami bisa tumbuh bersama, berkembang bersama, sejalan sesuai dengan potensi mereka, satu dengan yang lain, saling mendukung untuk terus bertumbuh dan berkembang. Dan saya pun berharap sedikit kebaikan yang ada pada diri saya menular kepada mereka. Sementara keburukan-keburukan, kelemahan-kelemahan yang masih ada pada diri saya tidak menular kepada mereka barang sehasta pun, barang sekecil apapun. Di sunyinya perjalanan Jakarta-Hong Kong itu, saya membayangkan memeluk mereka satu persatu. Walau hanya dalam bayangan, walau hanya imajiner, ternyata pelukan itu menghadirkan energi yang begitu besar pada diri saya. Rasa kantuk hilang, rasa lelah hilang saat itu. Ternyata melihat foto keluarga, membayangkan mereka memeluk satu persatu telah menghadirkan energi yang begitu besar bagi saya saat itu. Sekarang giliran Anda. Silahkan buka iPad Anda, atau ambil dompet Anda, atau kemudian Anda cari foto keluarga Anda, dan bayangkan Anda memeluk satu persatu sembari membisikkan kata-kata yang indah, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang menunjukkan bahwa Anda memang sangat menyintai mereka. Dan setelah itu, berkomitmenlah untuk Anda memberikan yang terbaik bagi masa depan pasangan hidup Anda, putra putri Anda. Jangan sepelekan foto keluarga, karena ternyata foto keluarga bisa melahirkan energi, bisa menghadirkan energi di saat kita sendiri, di saat kita lelah. Terima kasih, salam sukses mulia.